ya. Kemudian di ya, oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwandra. Di video kali ini kita sedang berada di Sidoarjo. Ini tempat kita setting atau pasang sound system di mobil. Jadi mari kita masuk dulu sebentar, ayo. Jadi ini adalah bus Bali yang kemarin saya review. Ini nama busnya Nonis Party Bus ya. Jadi ini sudah dimodifikasi sedemikian rupanya VVIP room ya. Jadi untuk mic yang saya pakai ini adalah mic wireless dari asli dengan tipe CT1 yang harganya cuma 1 juta. Teman-teman bisa buat karaoke di dalam mobil sambil keliling ya. Nah, saya duduk di depan sini, ini luas banget. Ini untuk sofanya juga sudah dimodifikasi. Untuk tempat duduknya juga sudah dimodifikasi. Kalau buat berapa orangnya, sekitar 10 atau 15 orang juga masih mumpuni sekali. Di atas semua kita kasih juga seperti ini untuk LED-nya biar cakep ya. Jadi buat party di dalam mobil ya. Selain buat karaoke, teman-teman dia ya buat dengar musik maupun musik yang dugem. Ini sudah dilengkapi juga subwoofer 12 inci, ada di depan satu dan di bawahnya di sini juga satu ya. Ukuran 12 inci dan suaranya mantep sekali. Ini karena tadi saya salah setting jadi pecah nih, untuk tweeternya satu aja sih tapi tidak merusak. Nanti ini kita perbaiki lagi. Ini kalau ada suara brebek-brebek, nah ini muncul dari sini nih. Karena tadi kokonya bilang untuk power ini masuk, ternyata salah. Jadi semuanya bisa diatur dari prosesor. Nah, untuk speaker yang kita pakai di sini, untuk di bagian belakang dulu. Di sini ada tweeter, kemudian ada middle ya. Ini sengaja kita pakai dua di tweeter, dua di middle. Jadi mainnya di three way ya. Kemudian ada di depan speaker yang low mid di atas, kemudian di bawah ini high mid dan tweeternya satu lagi. Jadi di depan dua speaker plus dua middle plus dua tweeter ya. Suaranya mantul sekali. Kemudian di depan ya, di sini sudah kita atur dari prosesornya ini. Kita modifikasi ke depan. Jadi untuk suara dari mic ya, teman-teman tinggal putar dari sini. Ini otomatis sudah mati. Dan kalau misal mau nyalakan, nah, teman-teman tinggal nyalakan aja dari mic-nya ini ya. Volume-nya sudah dimodif. Tadinya kan untuk prosesornya kan masuk di depan. Nah, ini untuk echo-nya sebelah sini. Nah, ini saya matikan. Nah, ini echo-nya sudah mati. Untuk musik di sebelah sini. Ini belum saya setting, masih awalnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian player karaoke. Player karaoke teman-teman bisa pakai dua ya, mau merek Nakamichi ataupun Geissler, pilih salah satu aja dan harganya juga beda banget ya pasti. Nah, untuk Nakamichi kita pakai yang MKX55, ini monitornya di sini. Teman-teman tinggal bisa pilih lagu dari sini juga. Ya, jadi mantep. Lagunya juga harddisknya 2 TB dan otomatis kalau buat karaoke pastinya sudah sangat bisa ya. Nah, untuk monitor ini dimodif juga, jadi bisa naik turun. Kalau misalkan nggak dipakai, tinggal ditekan kecil. Ini turun sendiri dia, seperti itu. Jadi keren banget dan sudah digital ya, keren banget deh. Kemudian yang di sini juga bisa dikeluarin, untuk kulkasnya juga bisa dikeluarkan. Teman-teman kalau ada minuman yang dingin bisa masuk ke sini juga, ya. Mau ada es batu juga tinggal masuk ke sini. Jadi semua serba bisa dikontrol dari sini. Kemudian lampu-lampu juga kita modif ke sini. Kalau saya mati, mati. Oke. Nah, jadi pasang matiin semua dulu. Nah, oke, kita nyalakan nih. Nah, terus keren kan? Empat. Kita buka lagi. Jadinya seperti ini. Jadi semua sudah terkontrol di sini. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang tanya untuk mobil ini dikasih peredam atau enggak, ini semuanya tidak ada peredam bawaan dari aslinya. Tinggal kita tambahan seperti interior ya, yang teman-teman bisa request juga maunya seperti apa, seperti itu. Untuk sound system dari saya pasti saya settingkan ya.
Nah kalau ini sudah dimodifikasi, nanti untuk nomor kontak yang modif mobil seperti ini akan saya cantumkan di bawah atau kontak langsung sama saya ya. Nanti saya bantu untuk sound system dari saya juga. Baik, sekarang kita akan tes untuk suara yang sudah saya setting dan sebelum setting ya. Tadi mic-nya belum saya setting semua. Nah, sekarang kita akan nyalakan suaranya. Ayo, mari. Masuk ke depan. Nah, ini sangat berantakan karena kalau kita setting memang harus berantakan dulu supaya ketemu settingnya sudah bagus baru kita rapikan semua ya. Ini depan seperti ini ya. Kemudian di depan sini ada prosesor Supercar dari Asle dan power dari Asle juga. AMD 4.8 ya, yang 4 input dan 8 output atau power yang 4 channel namanya ya. Sekarang kita tes. Ini sudah kayak setting. Kita kasih suara musik. Nah, ini tinggal kita tekan mode aja. Mode 2 yang tadi saya setting. Ayo, mari kita tes. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, suaranya mantul. Sekarang kita tes untuk suara musik. Baik, sekarang kita tes. Ini suaranya sudah setting semua, mantap sekali suaranya. Ayo kita kasih satu musik.
jam di sini kayaknya bisa budet keluar ya. Ya, mungkin misalnya untuk review pakai sound system buat di mobil. Nah, untuk harganya nggak bisa saya sebutin di sini karena nanti berbeda-beda ya, karena tergantung dari spek mobil dan sound system yang dipakai juga. Nah, kalau total untuk satu videonya ini mencapai 200 juta lebih ya, karena ini sistemnya 3-way dan untuk subnya ada 4. Ini masih 2 unit saja, untuk subnya sudah waduh enak sekali dan itu masuk ke dada ya. Jadi udah kita setting dan selanjutnya kita akan review langsung ke jalan ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Kwadra, thanks for watching.